Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, 14 tahun sudah berlalu, musibah gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Aceh, wajah kota Banda Aceh terus berubah setelah sempat porak-poranda dan kini menjadi destinasi wisata yang patut dikunjungi, salah satunya Museum Tsunami. Kota Banda Aceh sempat porak-poranda dilanda musibah gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Kini setelah berlalu, wajah kota Banda Aceh berubah dan terus bangkit menjadi lebih baik. Momentum 26 Desember masih membekas di ingatan masyarakat Aceh, dan hal ini pun digunakan sebaik mungkin oleh sejumlah wisatawan untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata dan salah satunya Museum Tsunami. Ratusan pengunjung dari dalam dan luar negeri mengunjungi museum melalui terowongan. Setelah sampai di dalam gedung, pengunjung bisa melihat berbagai foto juga nama warga yang meninggal yang dicantumkan di dalam sumur doa. Pasca musibah besar, 53 negara luar negeri membantu Aceh untuk bangkit dari keterpurukan. Perubahan yang signifikan pun terwujud dan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Tanah Serambi Mekah. Mungkin karena saya baru tahu kalau musim tsunami banyak perubahannya, banyak-banyak berbeda-beda seperti dulu. Apanya yang beda? Ya, seperti bangunannya baru lagi dan perlengkapannya semakin banyak. Tim Liputan Aceh TV.